Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tidak kekurangan apapun. Oke, hari ini pada siang hari kita kembali ke lintasan sirkuit Mandalika untuk memantau atau melihat situasi terkini di semua titik pengerjaan, mulai dari garis start hingga garis finish. Oke, teman-teman, saat ini kita sudah berada di atas main track sirkuit Mandalika, di mana untuk sisi kiri yang berwarna putih ini adalah area pit lane, kemudian di sisi kiri pit lane adalah area paddock. Seperti yang kita ketahui bersama, di area paddock ini masih terlihat bukit kecil. Itu adalah makam, di mana makam tersebut sudah mulai dilakukan pembongkaran atau sedang dilakukan perataan sejak kemarin sore hingga hari ini. Dan terlihat beberapa alat berat dan akan terus berlanjut untuk membersihkan atau melakukan perataan di area paddock. Lalu untuk area paddock di sini sudah mulai dikerjakan kembali dan sedang dilakukan pembersihan atau penebangan pohon-pohon yang ada di area paddock di sini. Seperti yang tampak dalam video ini, ada dua alat berat yang sedang melakukan pembersihan. Dan kita akan terus pantau untuk hari berikutnya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, untuk relokasi makam ini sudah dipersiapkan ke tempat yang sudah disediakan atau yang sudah disepakati. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk pengecoran pit lane yang berwarna putih semakin menunjukkan progresnya dan pengerjaannya hampir menuju ke tunnel yang ke-1, teman-teman. Dan dari trek lurus kita lanjutkan pantauan kita menuju tikungan pertama. Let's go. Untuk tikungan pertama ini kita berbelok ke kanan dan terlihat di sisi kiri main track area gravel yang sangat luas sekali di sini. Lalu untuk sisi kanannya terlihat area rumput atau area grass yang sebagian sudah menghijau, dan penanaman rumput di area ini akan terkoneksi menuju tikungan yang kedua, tapi untuk sementara belum tersambung karena masih sedang dilakukan penanaman pipa besar atau pipa pembuangan air yang mengalir dari drainase Hauraton yang ada di sisi kanan main track. Kemudian dari tikungan kedua dan ketiga kita akan lanjut menuju tikungan yang keempat, di mana area main track di sini sudah dilakukan pengaspalan ACB beberapa hari yang lalu hingga menuju ke tikungan yang kelima, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dilanjutkan pengaspalan berikutnya, teman-teman. Dan untuk pengaspalan sendiri akan ditargetkan rampung pada bulan Mei 2021. Kita menuju tikungan yang selanjutnya, yaitu tikungan keenam, di mana untuk main track di sini sudah dilakukan penghamparan subbase yang menuju sampai ke tikungan yang ketujuh,
dan lintasan sudah dilapisi oleh cairan frame coat. Ini tandanya akan segera dilakukan pengaspalan kembali, mulai dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-9, teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di tunnel 2, di mana untuk sayap kanan tunnel 2 di sini sedang dilakukan penimbunan serta pemerataan tanah. Dan untuk tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 di sini sudah terlihat lintasannya dan sudah dilakukan atau dilapisi oleh cairan frame coat. Kita doakan bersama-sama semoga para pekerja di sini tetap fokus dan semangat dalam melakukan pekerjaannya, serta cuaca untuk beberapa hari ke depannya tetap mendukung. Lalu dari tikungan 8 kita lanjutkan pantauan kita ke tikungan berikutnya, yaitu tikungan 9, 10 dan 11. Seperti biasanya kita akan coba terbang lebih rendah di sini. Melihat sisi kiri main track tikungan 10, di mana untuk sisi kiri di sini akan dipasangkan cap yang menyatu dengan main track dan run off. Oke teman-teman yang sudah stay atau yang baru gabung di channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat info update seputar sirkuit Mandalika serta fasilitas pendukungnya seperti jalan bypass Mandalika dan hotel, lalu tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.